Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu materi di kelas 11 mengenai hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, hasil kali kelarutan atau KSP itu di dalamnya itu sebenarnya ya ada tiga bagian besar ya. Bagian pertama itu di sini aja catatannya ya. Bagian pertama itu adalah mengenai rumus KSP dan kelarutan di dalam air. Nah, begitu. Nah, bagian kedua itu adalah mengenai efek ion senama. Jadi ionnya ada yang namanya sama. Lalu yang ketiga itu sebenarnya mengenai dia itu jenuh, apakah dia itu ini jenuh itu maksudnya tepat jenuh gitu ya. Begitu terbentuk endapan lalu masih larut. Nah, jadi mau mengetahui hal itu. Nah, kalau sederhananya begitu. Nah, topik kita kali ini soalnya adalah yang kedua nih, efek ion senama. Oke, kita lihat ya. Kelarutan PbCl2 KSP-nya begini dalam PbOH 2 kali. Oke. pH-nya 13 adalah berapa? Oke, gini ya. Jadi sebenarnya gini nih, PbCl2 itu kalau dijabarkan kan jadi gini nih. Pb2 plus ditambah 2Cl min. Gitu ya, tukar-tukar. Jadi ini ada rumusnya AXBY. Ini jadi AY plus ditambah BX minus. Tapi ini belum betulin koefisien, gitu ya. Jadi ini harus ada X-nya, di sini harus ada Y-nya. Gitu. Nah, jadi ini tukar-tukar. Duanya kasih ke Pb, Cl jadi min 1. Tapi betulin koefisien jadi kayak gitu. Nah, sekarang kalau di sini S, kalau di bab ini molarnya dikasih lambang S. Berarti di sini S, di sini 2S. Gitu. Nah, lalu sekarang begini. KSP-nya tuh ada. Jadi KSP-nya itu sebenarnya KSP-nya itu adalah konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi Cl- pangkat 2. Nah, jadi rumusnya begitu, ya. Pb2+ yang sini, Cl minus ya, pangkat koefisien. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, KSP-nya ada. Yang jadi masalah dia tuh di dalam PbOH2. Nah, PbOH2 itu begini, kita harus jabarin dulu ya. Berarti dia tuh Pb2+ ditambah 2OH minus. Nah, dia ngasih tahu nih pH-nya 13. Nah, ini tuh basah. Kalau ada OH-OH itu basah. Kalau basah itu mainnya POH. Nah, jadi dapetin pOH-nya, pH tambah pOH itu 14, 13 ditambah pOH 14. Kalau gitu pOH-nya 1. Jangan lupa pOH itu rumusnya min log OH min. Nah, sama dengan 1. Nah, ini OH minnya itu 10 pangkat min 1 molar atau 0,1. Dapat dari mana ya? Ini sebenarnya begini, kalau pelan-pelannya ini jadi min log OH minus sama dengan 1 kan, log OH minus minnya ke sana min 1. Nah, itu bisa dapat min 1 itu sebenarnya pakai sifat logaritma di matematika 10 pangkat min 1. Jadi itu lognya kayak dibuang gitu, jadi 10 pangkat min 1 molar atau 0,1. Tapi mudahnya angkanya itu jadi pangkat dah, gitu saja ya. Nah, OH minnya kan 0,1 nih yang jadi masalah ya. Nah, saya taruh nih di sini, kita taruh nih 0,1 tuh, dapat dari sini nih tuh, gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan ini ke sini. Oh, berarti ini koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali 0,1 jadi 0,05. Sampai sini bisa ya. Nah, ini juga sebenarnya butuhnya jadinya 0,05 karena koefisien 1 juga seperti PB. Nah, boleh diingat-ingat mana yang namanya sama? Yang namanya sama ini kan ya. Nah, yang namanya sama ya angkanya kasih
Nah, kira-kira gitu. Kalau seandainya yang CL yang sama ya, itu kasih, jadi nggak kali dua, walaupun koefisiennya beda gitu. Jadi ini mah semua yang ada jadi milik dia, gitu, kira-kira gitu, ya. Walaupun ini koefisiennya 3, nggak dikali 3, jadi 0,05 kasih ke dia semua 0,05. Sampai sini, jadi bedanya begitu, ya. Nah sekarang masuk ke sini, 2 dikali 10^15 ini, jadi 0,05 CL-nya itu 2s^2. 2 × 10^15 sama dengan 5 × 10^-2 jadi 4s². Nah sampai di sini berarti s² sama dengan 2 × 10^15 dibagi itu 5 × 4 × 10^-2. Oh ini sebenarnya ini ada sedikit kesalahan ya, soalnya ini harusnya 10 KSP nya ini nih, ada minnya ya, ini kasih min ya ini ketiknya kurang ya. Oke, tapi tidak mengubah prosesnya ya, ini 1 ini 2. Oke, jadinya ini 10^-15 dibagi ini 10, ini 10^-2, jadi 10^-15 dibagi 10^-1, 10^-2 jadi 10^-1, jadi s²nya ini dibagi jadi 10^-14. Nah, saya tarik akar, kalau tarik akar bilang ambil pangkat itu jadi pangkatnya dibagi 2, -7 molar. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.